Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Ana Ardina, dan aku, Ellen. Jadi hari ini gue mau bacain kalian pasti main link ya, link yang lagi hits banget gitu loh di Instagram. Ini gue mau share netizen-netizen gue yang bangsat, yang baik, yang semuanya gue bakal share di sini. Jadi jangan kemana-mana, langsung di subscribe. Sebelum gue mulai nih, subscribe, like, dan share ke semua sosmed kalian. Guys, balik lagi. Udah siap? Kita pakai bacain ya guys. Coba ini, Ellen bacain. Namanya NGL. Kalian kalau misalkan kepo mau main juga, kalian download aja dulu NGL dari atas. Ini ya. Kita baca dari yang pertama, tapi enggak semua gue baca ya, guys. Oke, yang pertama kita bacain. Kakak seneng enggak kalau dicium ketek? Oh no. Apa sih kok ketek dicium? Like kok sama pangeran ya. Senang. Next ya. Tapi guys, sebelum lanjut lagi, jadi link ini, jadi kalian tuh mau komentar apa aja. Jadi nama user kalian tuh enggak bakal kedetect gitu, walaupun di sini ada berbayar. Itu enggak ngasih tahu bahwa siapa yang hujat, siapa yang puji, itu enggak akan tahu gitu. Secret ya. Pokoknya ih, gila sih ini, menurut gua permainan gila ini menurut gua. Next, yang kedua. Yang kedua, oke. Okay. Kana mirip Mas Ayu Anastasia. Hehehe. Tahu aja gua pernah syuting bareng. Aduh. Oke, okay, next ya. Karena keluarganya mana? Kayaknya mandiri banget. Ya ada lah. Duh, kalian gimana sih? Gua batuk nih, gua batuk. Keluarga gua ada di rumah. Gua ini sekarang lagi konten, lagi sibuk gitu. Gua pulang se-3 bulan atau apa. Gua malam suka gua ajak makan malam, makan siang gitu. Yang enggak perlu gua posting lah. Ada yang pasti nyokap bokap gua sehat loh, off ya. Next ya, next. Goals buat kamu dan pasangan buat short term saat ini ada aja. Apa sih? Bangsat netizen goblok ih. Maaf ya guys, dia nggak jelas nulisnya guys. Iya, dia nggak jelas nulisnya apa tuh. Anjing. Ya tuh mah terserah ngomong apa aja, anjing bangsat. Apa terserah, nggak bakal kena banget. Gila ya itu netizen ini, parah banget mulutnya guys. Nih. Oh iya, yeah. next ya. Anak utama dua ya? Ini anak utama dua. Oh, SMA. Iya, oh, benar. Oh, utama. Benar guys. Ini siapa, teman SMA ya? Hai, teman SMA. Tidur kakak, udah malam. Sakit loh kamu. Ya ampun, thank you ya. Perhatian banget nih. Itu netizen yang baik tau. Kakak rumahnya masih yang di Dokter Harun kan, yang deket rel. Dokter Harun deket rel. Nggak juga sih. Salah. Tapi ya di situ, tapi nggak deket rel banget. Lebay mukasinya nggak feel. Oh, lebih cakep muka asli daripada dikasih filter, guys. Oh, gue lebih cakep muka asli daripada dikasih filter. Ya, gue lagi suka pakai filter karena gue kalau pakai filter pasti gue mau mandi, udah gitu aja intinya.
Nih, ini guys, lucu banget nih. Lucu banget ya. Tapi gak seperti ini ya. Masih banyak lo yang lebih hedon dari lo, tapi gak alay mereka. Tahu kan, princess. Kayak membandingkan gua sama seseorang. Yeah. Ngapain lu bandingin gua sama seseorang? Mending bandingin nama lu aja nih yang ngetik sama gue. Berani enggak? Yeah, berani lah pasti. Lu kagak punya apa-apa soalnya. Ngapain lu bandingin gua sama orang? Bandingin aja sama lu. Kok bobo orang sih? Iya, masa bobo orang? Aneh banget ya sih? Karena lu enggak berani. Itu deh. Minimal punya apa, kayaknya duit lah, gila. Lu mau di mana aja kalau lu punya duit, lu pasti bakal diterima orang. Lu kalau punya duit sekoper semana, lu bakal diangkat sama siapapun, lu diterima dimanapun. Guys, netizen banget ya guys ini ya, dibacain ya guys. Nah, nggak capek apa cari duit dengan memamerin badan? Huh? Memamerin badan yang mana ya, memamerin badan yang gini? Memamerin badan mana? Sampai batuk lo bacanya. Next ya. Cantik. Lagi iya, batuk. Gue minum dulu. Sampai ya guys, dia lagi keselak gara-gara netizen. Netizennya wow. Ternyata di Indonesia ini banyak netizen ya guys ya. Lucu-lucu sumpah deh. Next ya, coba. Oh pasti ini mahasiswa gue nih. Mahasiswa gue di TikTok nih pasti. Kata dia gak mau jadi murid ibu, pengennya jadi ponakan tante Ana aja. Ya udah, berarti harus nikah sama omnya. Misalnya diajak collab soal games, diterima gak? Games apa dulu? Harus tahu dulu dong gamesnya apa. Collab sih, boleh sih collab mah, asal masih di dalam batas ya. Kalau udah di luar batas ya gue gak mau. Mana sih ini netizen, gak ada yang seru deh. Asik dong punya badan yang bagus kayak kakak. Tips badan yang bagus. Badan gue pendek loh, gue ini gak seberapa tinggi, cuman memang gue kurus. Ya, ada kok di YouTube gue sebelumnya ada gue kurus kenapa. Yang jelas gue jarang makan malam. Dan yang pasti minum obat diet dong pasti. Karena manis banget, salam dari SBY. Siapa sih? Surabaya. Karena manis banget, salam dari Surabaya. Hai Surabaya, SB Surabaya atau siapa nih? Atau suka banget ya. Buat kakak Ana nih, kakak cakep banget. Semoga bisa ketemu biar bisa say hi kakaknya. Hai juga. Kapan ya bisa ajak kamu ngedate? Kapan ya? Kapan nih? Next time ya. Kakak cocok nih jadi model, cantik, gimana minat kak? Jadi model, enggak ah, udah vakum model. Itu makan ikan. Kangen sama kamu, kangen sama pacar orang itu menyakitkan. Oh, lagi pantun. Enggak boleh lo kangen sama pacar orang. Pengen tanya nih, pekerjaannya setan kan bikin manusia tersesat ke arah yang salah. Nah kalau misalnya setannya berhasil membuat manusia tersesat, berarti setannya kerja dengan baik dong. Nah pertanyaan saya, setannya itu masuk neraka apa surga kak? Soalnya setan yang kerja bagus nggak melanggar SOP. Males gue jawab pertanyaan lu, bikin mikir. Salah ya, jangan-jangan aku. Oh iya, ini kamu ini ya? Enggak, bukan. Jadi kata dia, kak waktu itu pernah ketemu di Tetot. Cantik banget katanya. Pernah ketemu di satu tempat kopi ya. Ya udah tegur aja. Kapan gue hacep bareng lagi, astagfirullahaladzim. Gak boleh kayak gitu. Ana nih, sering banget nih kak Ana dapat pertanyaan. Umurnya berapa sih kak? Kok cantik banget? Coba deh tembak netizen. Berapa? Umurnya baru 2 tahun. Baru 23, jalan 24 guys.
Kalau nanya yang berbobot gitu, jadi gua bacain. Berarti kalau ada, kalau apa namanya, kalau ada usernya, kalau berbobot pasti gua kasih tahu usernya, biar pasti followers kalian pasti naik. Okay. Nggak live lagi, guys. Jadi gua itu masih live streaming di beberapa tempat, ada 3 tempat gua live streaming gitu. Tapi yang disebutin ini gua nggak bisa sebutin ya guys, live streamingnya. Pokoknya gua ada masih, aja. Masih live streaming, jadi kalau misalnya kalian masih mau pantengin gua live, kalian harus follow dulu IG gua, jadi kalian tahu gua aja tuh aja. Skip ya guys. Apa sih sumpah, yang berbobot dikit gitu loh, jadi gua bacanya tuh enak. Asli orang mana sih kak? Asli orang mana? Dari sekian banyak pertanyaan, jadi kadang gua di Lampung, kadang gua di Jakarta, kadang gua di Bali, kadang di Bandung. Jadi gua itu orang Bandung, guys. Nah, tapi nyokap bokap gua itu tinggal di Lampung. Nah, gua ke Jakarta karena gua ada kerjaan, kontrak dan lain-lain. Jadi gua ke Jakarta cabut. Nah, kadang juga gua ke Bali. Jadi tergantung kerjaan gua aja di mana gitu. Kalau aslinya orang Bandung. Aslinya gua orang Bandung. Aku kangen loh. Rondong ini, Rondong. Udah pernah ketemu? Udah pernah ketemu. Penasaran deh sama tinggi dan berat badannya Kak Ana, perfect banget soalnya. Tingginya cuma 160 doang kok. Berarti 47. Kalau lagi gendut-gendut ya 48. 48 pas sendiri. Capek banget gua suka. Sendiri. Udah pernah apa? Udah pernah? Udah pernah skidi papap belum tahu. Apa itu? Apa skidi papap? Loh. Capek banget loh sama pertanyaannya, ya ampun. Anak Lampung mana sih kamu? Ya Lampung dong. Anak Lampung mana? Lampung mana kayak anak Lampung? Biasanya pakai pensil alis merek apa nih, Kak? Banyak sih. Kemarin apa sih yang mana? Itu Viva ya? Viva. Viva Makeover. Pixie banyak. Yang penting warnanya coklat bukan hitam. Sumpah guys, ini nih netizen tuh aduh, ya ampun. Bu dosen aku boleh minta. Minta apa? Love you cantik. I love you cantik. I love you too. Boleh. Kalau boleh tahu kakak cantik kelahiran tahun berapa? Apa janjian kita seumuran? Aku 23, tadi kan udah dibilang 23. Ih, siapa ini? Pasti itu. Iya tah? Iyalah, siapa lagi? Kalau bukan cucut apa? Cucut apa ya cucut? Ini nih baca. Atas apa bawah, depan atau belakang? Atas apa bawah depan semuanya lah. Gua kalau olahraga gua semuanya memang. Semuanya. Mana lagi sih? Nih baca. Sumpah Tante Ana cantiknya enggak ngebosenin. Pengen cantik juga kayak Tante Ana. Oh, cewek berarti yang komen ya kan? Pengen cantik juga. Tempat tinggal asli di mana, Kak? Tempat tinggal asli di Lampung. Hi tante, aku kangen loh. Udah semua ya? Ada loh. Kayak nggak jelas gitu loh kerjanya, tapi kok so hedon ya? Ih, emang gua hedon loh. Emang kenapa kalau gua hedon? Sakit hati. Sakit hati kalau gua hedon. Oh, lu udah kerja banting tulang kesana kesini, ngangkang sana sini, tapi lu nggak bisa hedon kayak gua. Sedangkan gue yang main handphone aja di rumah aja, tapi gue bisa hedon, gue bisa kesana, gue bisa kesini, gue bisa beli ini, gue bisa beli itu, gitu kan maksudnya. Ini kayaknya netizen iri deh. Iya, kok bisa-bisanya lu langsung bilang gue hedon dari mana? Perasaan gue biasa aja. Tante cantiknya nggak ngebosenin, udah tadi pengen cantik juga kayak tante. And Bibi bestie, bisakah kita jadi temen? Nanti gue pikir-pikir dulu ya. Fallback kak. Gimana caranya fallback? Belum bisa. Ngefans banget sama Kak Ana, udah cantik, baik banget. Semoga makin banyak yang ngajak kontrak main filmnya. Amin. Thank you ya. Mini netizen yang positif tinggi. Capek banget loh. Oh ini ada lagi. Kenalin aku Gio, semoga semua urusan dilancarkan, apa yang diinginkan tercapai, dan jangan lupa bersyukur. Thank you, makasih banget lu sama kalian yang udah klik linknya dan ngasih komentar ke gue.
apapun hujatan atau pujian, semuanya gue terima dan gue seneng banget. Pokoknya, udah sadun sih? Udah. Udah, guys, udah banyak nih pertanyaan-pertanyaannya. Makasih banget, nanti next gue bakal bikin pertanyaan lagi. Pokoknya terserah kalian mau numpahin apa tuh di situ, pertanyaan apa, gue pasti terima. Mau curhat apapun, gue pasti terima dan gue bacain. Dan gue masukin ke YouTube channel gue, Ana Ardina. Pokoknya kalian harus terus subscribe YouTube channel gue. Oke, Ellen, thank you ya udah temenin. Sama-sama, Kak. Bye. Bye-bye.